sekali. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Putra Tutorial. Seperti biasa, di video kali ini saya akan berbagi tutorial lagi, yaitu cara membuat video kotes literasi di aplikasi KineMaster. Oke, dan untuk contoh hasil video yang akan kita buat nanti seperti yang di awal tadi. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kita tebuat baru atau ikon plus. Pilih aspek rasio yang 1:1. Oke, selanjutnya kita pergi dulu ke pengaturan, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 1,4. Kemudian tambahkan satu foto. Oke, kemudian untuk fotonya kita beri klip grafis yang namanya Love Again dari aplikasi BitSync. Love Again, kemudian pilih yang nomor 08. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah ke awal. Selanjutnya di sini kita masukkan musiknya. Oke, seperti biasa untuk musiknya di sini saya menggunakan dalam bentuk video. Jadi kita harus ekstrak dulu, kita masukkan dulu musiknya. Kemudian kita ekstrak. Oke, jika sudah selanjutnya kita geser lagi ke bagian akhir. Kemudian pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 7 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian untuk ketujuh fotonya ini, untuk ketujuh fotonya yang berdurasi 0,5, kita beri klip grafis yang namanya motivator. Kemudian pilih yang nomor 05. Oke, kalian terapkan saja klip grafis motivator yang nomor 05 untuk foto yang baru saja ditambahkan yang berdurasi 0,5. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pindah lagi ke akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,7. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian untuk foto yang berdurasi 0,7 kita beri klip grafis yang namanya Falling Down. Kemudian pilih yang 01. Oke, jika sudah checklist, kemudian pilih lagi akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 9 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian untuk foto yang terakhir kita beri klip grafis yang namanya Bombs Away dari aplikasi BitSync. Kemudian pilih yang 05. Oke, kemudian untuk foto yang kedua dari belakang kita beri klip grafis yang namanya Falling Down. Kemudian pilih yang nomor 01. Oke, kemudian untuk foto 0,5 yang belum diberi klip grafis yang berjumlah 7, kita beri klip grafis yang namanya Kuas Tinta. Kuas tinta, kemudian pilih nomor 03. Oke, kalian terapkan saja klip grafis kuas tinta yang nomor 03 untuk semua foto yang berdurasi 0,5 yang belum diberi klip grafis. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2.
Kemudian pergi ke media dan tambahkan 10 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian untuk ke 10 foto yang berdurasi 0,2, kita beri klip grafis yang namanya Calmi DJ dari aplikasi BitSync. Kemudian pilih nomor 04. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Calmi DJ yang nomor 04 untuk semua foto yang berdurasi 0,2. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,1. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 21 foto. Oke, kalian tambahkan foto sebanyak 21. Kemudian untuk ke 21 fotonya ini, untuk ke 21 yang berdurasi 0,1, untuk semua foto yang berdurasi 0,1, kita beri klip grafis yang namanya Sunny Album. Kemudian pilih yang 01. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Sunny Album yang nomor 01 untuk semua foto yang berdurasi 0,1. Oke, di sini videonya saya skip lagi. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist lagi, kemudian kita pindah ke akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 2,1, kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian untuk satu foto ini, kita beri klip grafis yang namanya Bingkai Neon. Kalian cari klip grafis yang namanya Bingkai Neon. Kemudian pilih yang 01. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita geser ke awal. Selanjutnya di sini kita beri ke lapisan dan kita tambahkan efek yang namanya peran fokus 2.0. Oke, kemudian kita lebarkan. Selanjutnya untuk pengaturan efeknya kita ubah jumlah overlay-nya menjadi 30. Oke, jika sudah checklist, kemudian untuk efeknya ini kita bagi 2. Nah, seperti ini, kemudian kita bagi di playhead. Oke, kemudian untuk potongan yang kedua ini kita ubah untuk yang di atas atau perkecilnya kita ubah menjadi 2. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 2 detik. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian untuk foto ini kita beri klip grafis yang namanya Overline. Kemudian pilih yang nomor 01. Oke, jika sudah checklist. Oke, langkah selanjutnya di sini kita keluar dari project ini. Kita keluar. Kemudian kita buat baru, kita buat jeduk-jeduknya. Pilih aspek rasio 1:1. Kemudian kita pergi dulu ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 0,8. Kemudian tambahkan satu foto. Oke, untuk project yang ini untuk semua fotonya sama. Kalian masukkan semua foto yang sama. Kemudian kita pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan. Kemudian pergi lagi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,3. Kemudian tambahkan 3 foto yang sama. 1, 2, 3. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5. Kemudian tambahkan lagi satu foto yang sama. Oke, selanjutnya di sini. Oke, biar lebih mudah di sini kita tandai dulu. Kita tandai di setiap fotonya atau di bagian transisinya. Kita tandai. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fotonya ini kita hapus semua lagi, kita hapus. Nah, seperti ini kita hapus. Kemudian kita pergi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,8. Kemudian pergi ke media dan tambahkan satu foto. Oke, kemudian untuk satu foto ini kita zoom posisi akhirnya. Nah, kita zoom sedikit saja. Nah, kira-kira seperti ini.
Kemudian kita beri klip grafis yang namanya animasi masuk. Kemudian pilih nomor 33. Oke, jika sudah checklist. Oke, kemudian untuk fotonya ini kita duplikat sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Oke, jadi jumlah fotonya ada 5. Jumlah fotonya ada 5. Selanjutnya kita pergi ke setiap tandanya. Kita klik tanda yang kedua. Nah, kemudian kita geser fotonya. Oke, kita klik lagi tanda yang ketiga. Kemudian kita geser lagi fotonya. Tanda lagi yang keempat, kemudian kita geser fotonya. Kemudian tanda lagi yang kelima, kemudian kita geser lagi fotonya. Oke, kemudian kita pergi ke foto yang nomor 3. Foto yang nomor 3. Kemudian untuk foto yang nomor 3 ini, untuk zoomnya kita nonaktifkan atau kita klik yang sama dengan kita aktifkan. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Kemudian untuk foto nomor 3 ini kita ubah klip grafisnya. Kita ubah menjadi animasi masuk yang nomor 39. Nah, seperti ini jika sudah checklist. Oke, kemudian untuk foto yang nomor 2. Foto yang nomor 2 kita cerminkan atau kita putar. Kita putar. Nah, seperti ini. Foto yang keempat juga sama, kita cerminkan atau kita putar. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke awal. Selanjutnya kita pergi ke pengaturan, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,1. Kemudian pergi ke lapisan, media, dan tambahkan latar warna putih. Oke, kemudian kita pergi ke menu menyampur. Selanjutnya pilih yang hamparan. Oke, kemudian untuk latar putihnya ini kita duplikat. Kemudian tempelkan sampai ke foto yang terakhir atau di semua foto. Oke, di sini videonya saya skip. Oke, jika sudah kalian tambahkan semua latar putihnya, selanjutnya kita checklist. Kemudian kita pindah lagi ke awal. Selanjutnya kita pergi lagi ke lapisan media dan kita tambahkan lagi latar warna hitam. Kemudian kita panjangkan latar hitamnya. Kemudian untuk alpha opacitasnya kita turunkan menjadi 30%. Oke, jika sudah checklist. Oke, selanjutnya untuk project yang ini kita simpan atau kita ekspor. Kemudian kita kembali. Kita pergi ke project yang sudah kita masukkan musiknya. Nah, yang ini kemudian kita pindah ke akhir. Kemudian kita pergi ke media dan kita masukkan video eksporan tadi. Kita masukkan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita pergi ke video yang nomor 2. Video yang nomor 3. Kemudian untuk kecepatannya kita ubah menjadi 1,1. Oke, kemudian foto yang kedua dari belakang juga kita ubah kecepatannya menjadi 1,1. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi oke, untuk durasinya tetap 2 detik. Kemudian pergi ke media dan tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian untuk satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya overline. Kemudian pilih yang nomor 01. Oke, jika sudah checklist. Kemudian kita pindah lagi ke akhir, pergi lagi ke media, kemudian kita tambahkan lagi video eksporan tadi. Kita tambahkan sebanyak 2 kali, 1, 2. Oke, di sini. Oke, sorry, tadi ada kesalahan. Nah, di sini, karena di sini saya menggunakan 4 buah foto, jadi kita buat sampai 4 foto seperti ini semua sama. Kalian lakukan seperti ini. Sesuai dengan foto yang kalian punya, ada berapa. Oke, pasti kalian sudah paham. Oke, kemudian kita geser ke video yang pertama. Nah, ke video yang pertama ini, kemudian kita pergi ke lapisan. Kemudian kita tambahkan hamparan atau stiker yang namanya. Nah, yang ini pixel false, kemudian pilih yang bulan.
Oke, kemudian kita lebarkan. Selanjutnya kita panjangkan durasinya sampai akhir. Kemudian kita beri animasi masuk yang memudar untuk kecepatannya 2,5. Oke, jika sudah checklist, kemudian kita geser lagi ke awal hamparannya. Kemudian kita beri ke lapisan media dan kita masukkan logonya. Sorry, maksudnya menahan kata-kata kuotasnya. Kemudian kita panjangkan. Kemudian kita beri animasi masuk yang memudar juga untuk kecepatannya 2,5. Oke, jika sudah checklist. Oke, jadi di sini videonya sudah selesai. Oke, untuk jeduk-jeduknya ini kalian buat sesuai dengan foto yang kalian punya, karena di sini saya hanya contohkan satu foto saja. Oke, di sini pasti kalian sudah paham. Oke, langsung saja kita simpan. Oke, sekian dulu trailer ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.